Tibalah saat yang kita nantikan, yaitu acara yang keempat, yakni mawa'idzoh hasanah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Romo Yai Haji Hasan Wahyudin. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidul ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إنكم الله حرمتي برو علم برو كيائي برو أساتذ أساتذة برو سسبوم بني سبوم تقو masyarakat وبالخصوص pengasuh musola An-Nur Bapak Ustaz Naswari kalian Ibu Hajahiyi. Semoga ingkang kalah hormati Bapak Kubu Haji Ghalib yang sampun hadir di tengah kulak lan panjenengan sami. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kulak lan panjenengan sami dalam acara peringatan perjalanan Kanjeng Nabi sing Masjidil Haram nuju Masjidil Aqsa. Kang lazim kula lan panjenengan sami wong Indonesia menyebutnya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kang pundi sebenarnya yang lebih terkenal itu adalah kalimat Isra. Karena bakal Mi'raj ulama masih beda pendapat. Ada yang menyatakan memang Kanjeng Nabi niku Mi'raj, ada yang menyatakan tidak. Tapi sing jelas kula lan panjenengan sami bakal wong Islam wis kumpul bebarengan tujuane siji. Inggih punika belajar ngandel percaya yakin maring Allah Subhanahu wa taala. Karena ning zaman nih waktu Kanjeng Nabi ni dewe ya ning Mekah iki Kanjeng Nabi kanda Isra Mi'raj ki lakasi ngandel ning Mekah iki lakasi sing ngandel iki donge tekan segeran pada ngandel. Ini juga sebuah kehebatan tersendiri karena memang ning tanah Jawa ning Indonesia kanda bab mangkat dalam jangka waktu sewengiku bukan perkara kang aneh. Gulak lan panjenengan sami wis dijejeli ilmu model kaya konon, dongengan-dongengan model kaya kaya konon. Bahkan ning tanah Jawa mayong anak ning tanah Jawa ki wong bisa gawe candi, sewu candi dalam jangka waktu sewengi. Arane ki Bandung Bondo Bondowoso. Ana maning wong sing bisa nambak bengawan semana gedene sagawe praune
ya kan, dalam jangka waktu sawengi. Sapa arane Raden Sangku Sangkuriang. Maka ketika ana cerita Nabi Muhammad mangkat sing Masjidil Haram ning Masjidil Aqsa sing jarake begitu adoh, dalam jangka waktu sawengi gak beli tutup sawengi ini. Akhirnya kula lan panjenengan sami ya banget ngandel e kuwon maning Nabi kekasihe Gusti Allah. Lagi wong tua kula lan panjenengan sami bengengga ya mangkat lunga haji iku beli bisa ngandalaken sugi bakal beli sakti. Nggih mboten? Iya, bakal wong bengen pengen lunga haji ku siji pinter, loro sakti. Sugi beli kanggo. Loh, kenapa jangan beli kanggo? Nek sugi ya garap numpak kapak meng Mekah. Nggih mboten? Nah kane wong bengen bakal lunga haji duwe kudu duwe ilmu sing arane bumi segantu. Kira-kira mancak ing segeran langsung nyeblas takang Mekah. Maka nek kaji bengen mah hebat-hebat. Kaji bengen mah asli pintere, asli sakti ne beli kaya kaji sekian. Da bakal kaji sekian sing penting duwe duit mangkat bangsa wurunga bagen duit oleh sing di baik. Iya sing penting diundange kaji. Makane kaji jaman sekin beli bisa dadi standar, beli kaya kaji jaman ngen. Bakal kaji jaman bengen mah wis pasti hebate, wis pasti benere. Bakal kaji jaman sekin ya durung tentu benere, durung tentu sakti. Nah maka nek kulak lan panjenengan sami belajar ing dalam kehidupan kulak lan panjenengan sami saking sejarahe kanjeng Nabi mangkat sing awit Masjidil Haram nuju Masjidil Aqsa. Kang endi tujuane jelas, kang apa linuriyahu min ayatina untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan bahwa sing bisa segala-gala mung hanya Gusti Allah. Nah, iya kadang-kadang iya jekang kabeh segala-gala sing bisa Gusti Allah, bakal ngomong waya prake ya bakal kita ne meneng bae yang terbaik. Nggih mboten? Lah ya iya sing bagi rezekiku je Gusti Allah, ya bagian sing bagi rezeki Gusti Allah gak ari kita ne ora mola mah yang ger ora mangan. Nggih mboten? Iya benar, bakal ora mola ora mangan. Oke, sekarang saya bantah pernyataan ini. Ya, bakal ora mola ora mangan. Nun kan ing pikirannya kita. Sekian tak wali. Maksudnya ya kan, awit kapan sampean bisa mola? Awit cilik, iya wong serat lebih celetet gak wis bisa ngelektor, ono. Jebral lahir ning alam dunia wis bisa mola durung. Ana rezekine bi. Jare maka beli mola beli mangan. Yang jebral lahir ning alam dunia wis ana rezeki. Wong tua apa dia ngake sing ngirim. Bener? Kesampian ake sing ngirim kan gara-gara duwe bayi. Nokin ora duwe bayi gede raya bela ka sing ngirim. Berarti ulu kita apa ulu rezeki? Ulu rezeki. Iya kan? Ulun di sampean tekamene karo panitia bunteli jabur. Ulu panitia bunteli. Berarti ulu rezeki ta ulu kita? Ulu rezeki. Ya Allah Subhanahu wa taala sedurunge gawe manusa, iki gawe rezeki. Rezeki dikit sak lumayan bumi sak luwi akeh rezeki ning Allah Subhanahu. Ya tapi kenapa jekang semono akeh kita kebagiannya semene? Permasalahane sampeyan jokot rezekine Gusti Allah ki karo apa? Bahkan jokot ya karo pacul 1.000 sedina. Benar? Nah, tapi bahkan jokot ya karo tanda tangan bagene sebulan sepisan jut. Nah
Nama makane ngandelak yakina percaya karo Gusti. Nah permasalahannya kula lan panjenengan sami ngomong ngandel, ngomong yakin, ngomong percaya karo Gusti Allah. Ning cangkeme bae. Mbayang beli. Puasa ngandel ngandel leban di sembahyang kokon ping 5 siji beli. Halo. Wis wis menang aja pendelak-pendelak lihat ini wong digane gamane. Ya kadar ketengar rayi-rayi mongkono. Lah permasalahane sing duwe rejeki iku Gusti. Nah, kenapa kitane ado karo Gusti? Maka nek nalika nek menusa parek karo Gusti Allah, ngibadahe bener, salate ajeg, yakin rejekine jejeg. Cetet. Uang sing salate ajeg rejekine. Kenapa rejekinya kita beli jejeg-jejeg? Karena sembayangnya beli ajeg-ajeg. Loh kenapa? Karena jelas tujuan Allah SWT nyiptakakan manusia, nyiptakakan jin. Tujuannya apa? Siji. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak menciptakan golongan jin manusia kecuali kongkon ngaula karo Gusti. Nah bareng kita nih orang ngaula ya bonggan nih. Tugasnya kula lan panjenengan sami ning alam dunia kongkon ngibadah ning Gusti bareng ibadah beli. Nah toli blenak ya trok bubu jaring rono ngombongkan di kongkon ngibadah beli gelem. Jadi tujuan awalnya kula lan panjenengan sami kongkon ngibadah ning Gusti. Nah sawi sih ngibadah jelos menggawe ya waya butuh mangan lurua mangan. Lho kenapa? Ya kader baka urusan mangan, mangane menusaku sepirasi. Kader mung sepiring rong. Piring gajah sing mangane sekali mangan setengah kintal, sakintal. Gajah kah? Baka mangan ka sakintal, tapi baka waya turu maturu gajahku. Ya ya gajah kita makan dag. Sampian sing sepiring gitu dilawani orang turu-turu sedina sewengi. Kader mangane mong sepiring. Ya ternyata kula lan panjenengan sami uripe bukan hanya sekedar urusan makan, pengen kien emong ala karo tangga. Akhire uripe putek karepe. Ora kuat dikuat-kuatakan akhire ngemet bang, minggune ngemet, senene ngemet, selasane cari ayam ngemet, mekar yang ngemet, etek ewer yang ngemet. Ya yakun makaya kaya kun mek. Ya akhirnya gawe ruwet karepe. Ya karena kebutuhan gula lan panjenengan sami sekedar mangan, sekedar nginung sing penting urip, gelem ngibadah ning Gusti. Nalika nek kula lan panjenengan sami mikire sekedar urip, bisa ngibadah maring Gusti Allah, maka beli bakal sirap ndeleng apa bae. Aja ndeleng uwun, ndeleng bupati, ndeleng presiden, ya kader bae-bae manusa. Maksudnya ya kan, wong dadi presiden kader ora kaca kapira, regane karo baju sebotol. Loh, larang sakang jauh nyalon presiden aja mani nyalon presiden nyalon kubu beatusan juta ya kon menyalon nih sing larang begitu waya itu dok yang ternyata masih larang gak baju sebotol. Loh masa jakam beli ngandel umpama presiden Jokowi mangkat mengarap pekang Arab kesasar umpama makin ora ya iya pekang Arab kesasar ora weru lor ora weru kidul akhire jaman rong dina rong bengi ora mangan ora minum. Rong dina rong bengi ora mangan ora minum. Akhire ketemu karo kita bari gawe banyu sebotol. Terus tak takoni Pak Jokowi, milih dadi presiden terus ta banyu sebotol? Presiden terus. Milih berarti untuk apa kita bangga dengan sesuatu yang harganya tidak sepadan taruh sebotol banyu sepele. Oh bisa aja usah mau kena bidikin supaya apa cerdas enggas ya bahwa sugih ora wajib jabatan
ora wajib. Sing wajib ibadah maring Allah Subhanahu. Nah, ternyata sing wajib ditinggalaken, sing ora wajib diupek-upek. Akhire sengsara karepe dhewe. Kenapa? Karena ngubek-ngubek sing dudu kewajibane kita. Jalanaken kewajibane, jalanaken perintahe Allah, yakin uripe adem, ayem, tentrem, blilok kesirian tangga batur, tangga tuku motor alhamdulillah. Wis kuat tuku motor tanggaku, berarti mari ngili motore kita. Iya kan? Lah iya bareng sing disili motor pis mogok pisan. Laya iya tak dapat kau wong parek karo Gusti Allah, langka ati iri, langka ati dengki, langka ati kesiri kesirian. Anak tangga tuku TV ngucap alhamdulillah, tanggane kita wis kuat tuku TV, berarti mari nonton menene enak jabur beli olok. Dan bapak-bapak aku nonton ku jaluk baik jabur ku adem beli datine. Adem baka atine, ikhlas baka atine, tulus. Mana tangga tuku TV yang gelenteng, paling gak kredit kon. Masa kuat kontan mah. Ya boleh. Ya kayak sing di kandang aneh maning kayak culun mencelang be. Sira aku jek kredit tak kontan. Ya kontan di mungbene beli anyaran second balik maning kontan susurakan mung dudu anyar second oh second ora kuno mangsa kuat tak anyaran bae ble. Iya kenapa? Karena ketika kula lan panjenengan sami adoh karo Allah Subhanahu wa taala, atine kosong, pikirane kosong. Maka manusia atine kosong, pikirane kosong, maka efeke gampang sengit ning wong. Kenapa? Ya bukal bae, ana tangga tuku klambi be ngar. Iya bele. Iya. Ada kami kaya konon-konon be di pamer-pamerakan. Ya kenapa? Atine kosong, pikirane kosong, akhirnya kayak nyalaka kenunggal uang. Kubu sing ora wuru-wuru be, saking kubune hari tanggar poli bae BLT hari kita beli. Ayo ya beli. Jare sing bagi rezeki Gusti Allah. Ya kesirian ini baka ora oli berarti durung rezeki ini aja nyalakakan kubu. Saking kita mah dudu dulu resi. Ayo ya beli. Akhirnya enggak lu wong salah kabeh kubune salah jertulise salah kliwone tekang RT. RT apa kaya konon. Adik, waya mumpung bapak Sri yang terkena. Waya BLT pet. Ya kenapa? Karena tidak sadar bahwa sing bagi rezeki Gusti Allah. Nang bakal Gusti Allah sing bagi rezeki turua digedok. Bener beli. Ambiane turu gedok tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kreot ana apa JT? Nggih, kartune kari ngalap. Bener? Yang rezeki ini. Tapi bakal dudu rezeki ini marak mengjer tulis, marak mengkubu, tulung bu usulakan, ya digawa mengkecamatan, nenggok bene, bulan maning, pos maning. Ya kenapa? Karena tidak ada satu kubu pun yang bercita-cita untuk menyengsarakan rakyatnya. Semua kubu berpikir bagaimana rakyatnya itu hidup sejahtera, priwin carane masyarakat iku bahagia, apa dilawan, hutak-hutak, bantuan, kira-kira dalan dadi kabeh. Kanggo sapa? Masyarakat. Kadang-kadang bisa mono berusaha, kita ini anggar sengit banget. Ya mau, atine kosong, pikire kosong, akhirnya sengit banget ini ngunggal. Oh, kira-kira bisa nyaingi tangganya kakek ngemet bang syariah. Ya iya mentang-mentang utang sekian beli kudunggo kitir, beli kudunggo surat arang, BPKB beli, sing penting duit kelompok 10, apal Pancasila, pragatis. Ya semono iya nek, iya ora kena.
Wong 10 terus barengan Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Aduh, kaya wong ora weruh iku. Ya, begitu wis berangkat Pancasila, tau ACC 2 jutaan. Ning tulisane 2 juta goliye masih 1.850.000. Semono yane administrasi nggo nabung, ya ble. Akhirnya sinti gawa balik 1.850.000 gak perlu dibubar sedurung yang wajah perjanjian ana 5 janji nasabah kak kelingan beli 5 orang kan ada janjinya kak diwajah barengan nabi khutbah janji nasabah 1 hadir tepat waktu biro wayanya urutan nabi kudu tepat waktu sembahyang keliwat bay surah. Iya, nomor siji, nomor loro akan membayar angsuran sesuai dengan ketentuan. Iya, nah, nomor telu ini apa? Akan mempergunakan uang ini untuk modal usaha. Red. Gak dia makan nek gula lan panjenengan sami. Jadi dia priwen ya Kang. Yo balik maning mengajaran agama Allah Subhanahu. Nalikane gula lan panjenengan sami salat e ajeg yakin rezekine jejeg. Yo kenapa? Yo hebat Islam iki. Di saat menusuk durung guru priwen carane ngatur waktu, Gusti Allah wis gawe cara. Maka pengen uripe hebat sedurunge srengenge metu kita menusuk kudu wis pada tani. Kenapa ngelakoni sholat subuh hebat Islam ki? Sawi si peragat sholat subuh mangga si mengsawa, si dagang, si ngojek. Berarti pergerakan kehidupan ekonomi umat Islam dimulai sebelum matahari itu terbit. Apa lebih hebat Islam? Hebat Islam mah, wong Islam ni singkar pedebek. Untuk subuh turu maning je. Nah ya iya, Islam itu pergerakan yang sungguh dahsyat. Saking sholatnya besok sampeyane subuh, iya kan? Berangkat subuh, mangkat bang sawah jenguk, ngenteni, derepan akhirnya wak haji teka harap mendiji, harap ngerepakan melu gaji, wong kandane wong loroan mesti kena beli, ya los dia bagian ceblokan, enggak iya, akhirnya sampeyan di los na derep, tekane ulu, milih beli genai. Bakal uang milih genah bulatannya sing bagus tak sing desa nggak sing bagus hebat beli yang subuh mau deh merengkun mah orang sembahyang subuh tang ini setengah wolu nembe mangkat bung sawah wis pragat ngaritega esok betapa hebatnya Islam ngatur kehidupan gula lan panjenengan sambil tapi kita nih dewek sekian wis jarang ngelingakan subuh. Anaknya kita dewek bakal di bengi Senin, bengi Selasa, bengi Rebo, bengi Mas masih pada melek WA. Wis turu, ngomong kene. Sekolah kandane ku pada. Ayo ya beli. Anak beli sing ngilingaken anak wis pada turu, suki kene subuh. Ayo. Padahal nalikane anak sepupu nglakoni salat subuh, sekolah kawanan beli. Nang sangara, tapi bakal anak kudu dieling akan sekolah subuh beli. Uy, subuh beli. Aja maning anak kudu ni sing dabu ke bebel. Nem makannya kena apa rezeki ni ke beli jejak. Yang solat ni beli ajak. Uang bakal solat ni ajak Subhanallah. Apa maning jagat Indonesia bagian segeran tanahnya subur seharusnya penduduknya makmur tapi bahkan geleng ini Arab gua Subhanallah negara Arab tanahnya kibli bisa ditanduri apa-apa negarane ora subur tapi punten penduduknya makmur kenapa? Solate gua solatnya aja ning Arab solat subuh jam 4 jam loro masjid wis kepok subuhnya jam 4 padahal jam loro bengi masjid wis kepok
Zuhur Jumat setengah rolas jam 10 masjid macet. Wong bahkan ning Arab sembahyang subuh jam 4, jam 3 nembe miyang ora keduman masjid. Oliye ning dalan. Kuwi kaya ning kene, subuh setengah 5. Setengah 5 ya kuwen kuniku. Ya iya bakal wayahe subuh mah ngitung jamaah masjid karo jendela masjid ya ke jendelane ternyata. Lah ya iya. Yang subhanallah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ora usah. Ya, Nabiullah Ibrahim alaihi salam iku jelas wasiat ning anak putune. Iya kan? Kanjeng Nabi Ibrahim ing dalam ayat suci Al-Qur'an dawakan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi di zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana du gusti kula. Ya inni askantu min dzurriyyati isun ninggalaken anak putu ning bumi kang ora cukul apa-apane. Tapi apa jari Nabi Ibrahim? Enggak jadi masalah. Ora apa-apa. Asal Rabbana liyuqimus shalah. Asal anak putune sun gelem nglakoni salat. Iku penjaluke Nabi Ibrahim. Terbukti sampai dina kini. Masjid sing kebak bae ke wilayah Arab. Subhanallah. Iya kan? Makane sekalipun tanahnya tidak subur tapi penduduknya makmur. Makane bahkan aku ngomong negara Arab itu negara subur makmur. Orilok mana berarti kuniku? Bakak anda subur makmur Indonesia? Indonesia itu adalah negara yang subur dan makmur. Subur tanahnya, makmur pejabatnya. Menengah rakyat masih rebutan BLT Pak Ece. Nah iya, jadi Indonesia negara subur makmur, subur tanahnya makmur pejabat kue. Tapi bahkan di Arab ora subur tapi makmur. Di Arab nandur semangka setahun ngececer bae kaya kono. Iya kan? Yang watu karo pasir cukul beli. Di Arab lah kawiwitan semangka, tapi anda beli semangka di Arab. Wih, malah gede semangkanya. Gede, wis gede, manis, raka wijile. Beli kaya semangka kene, wis kalau ada lembut, asap, wijil melulu. Iya, gaya iya, jadi ini ngarap laka wiwitan semangka, tapi ana semangka. Laka wiwitan jeruk, tapi ana jeruk. Ini ngarap, jeruknya gede, manis. Iya kan, ini ngarap laka wiwitan gedang, tapi gedang ngarap gila. Oh, wis angel bakal wis gemu juga. Tutup gedang kuen pikirannya koyongan. Bayangkan ada gedang jadi terus gemu juga. Bayu sejen berarti kuenku. Aja gedang sejennya gakeh masih. Maksudnya jangan ning Arabiku wiwitane langka uwe ana. Pelem ana, jeruk ana, semangka ana, apel ana, anggur. Tekan kecemek ana ning anakku. Iya, jadi ini ngarapku wiwitane langka woe kewalikannya kita ini segeran wiwitan apa bedube nangka ana, gedang ana, pelem wiwitane langka ana, woe langka sembarangan ya kang ustad ini segeran pelem pada woe kami woe gak wis dilelang iya beli karena wis dilelang akhirnya bani ngemet beli beli ke poko nyicipi pelem gak murah kencakan yang codot iya beli nah, iya jadi bakal bengi gak wabah atri carat sorot ngulati pelem cakan yang codot jadi warak pelem kan cake codot jadi warak segala galan cake codot makannya kegede semainnya kibarokain codot maning sampiannya kak barokai Gusti Allah mencodot-codot ngkuni awit kapan codot duwe barokah kumani peleme encakaneng codot tapi bako gede semene barokai Gusti Allah aja codot barokai Gusti Allah makane ketika kulak lan panjenengan suami
pengen uripe makmur, syaratnya tegak sholat ing dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Tanah Arab negakakan sholat, subhanallah, rabbana liyukimus sholat. Terus apa jalukannya Nabi Ibrahim? Faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim. Badekakan menusa pating kerutuk meng tanah Arab. Bari nyangking-nyangking rezeki. Makanya ning Arab nandur apa baik orang dadi. Tapi apa baik anak ning Arab. Kenapa? Sawise sholatnya tegak, uang pada tegak kampi. Sungi Indonesia, subhanallah, wak ngal dina ana wong Indonesia. Ula 15 dina ning Mekah, subhanallah, wa Indonesia habis. Sampe wong dagangan Arab ke Indonesiaan panane kaje 100.000, 100.000. Lah iya dundange ke Jokowi, Jokowi, tal Jokowi. Lah iya sing wadone diundange Sahrini, Sahrini. Uruwe ning wong ayu-ayu bae wong Arab ke Semani. Ora weruh ning dari ingkem karo Sahrini mau. Laya iya, jadi dia kan tegake sholatnya kulak lan panjang dengan sami ing dalam kehidupan kulak lan panjang dengan sami. Jadi nalikane kulak lan panjang dengan sami sholatnya ajeg, yakin rezeki ini gadang oh, subuhnya di jalan akan mangkat, perangkat subuh mangkat meng sawah, ngarit, iya kan perangkat ngarit munjal, perangkat munjal wayai beduk ente ini gerabakan teka rogelar sajadai, gerata iya kan banyu wudu digawa belimu kenaiku murah kuno murah jokong ya usah kira niat tasinya. Ya apa repot sih gak mau kena ngomongnya repot, hari rigen sing abot kegawas gerak rigen kegawa, segah kegawa, kandek semua semodon bubel ya kagak. Mu kena beli tiga awak coba. Lah ya iya. Ya apa beloli sholat ing sawah? Siapa sih beloli? Iya kan? Ini saking orang niat iku sih mau main ke wis. Lah ya iya begitu wayah nanti digerabakan gelar sajadah ngadep karo Gusti. Salli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'a lillahi Allah liren iya kan prakat sembahyang gerabakan tekad gerabak parine iya kan prakat unjal kandek begitu asar lagi nyatu iya kan nah ngenteni nyatu banyu wudu ngadep karo Gusti nyatu newis prakat tas asar balik ning umah kumpul bareng keluarga semono enak dia turun Gusti Allah. Iya kan begitu adzan maghrib giring anak kutu mangkat beng rajok mangkat beng masjid. Oh nonora ya sing tuane kedikunku. Nono bapa maghrib anak kutu dipleteri kabeh. Maghrib balik ayo balik ados ados mengkajok mengkajok anak kutu ne kokon yang kabeh dhewe kendengak nonton TV. Ana ning kene sing kokon kumane. Enggak beri kerungu, tuman menusa kaya kena nanti. Hari anak putunya digiling mengkajuk, dewe kendengak nonton TV. Jadi Ustaz Kiai ngomong anak kira. Baik. Nungkap suwe-suwe ini kepada. Lah ya iya anak putunya kongkong pada makat mengkajuk, dewe kendengak nonton. Ayah hari orang tua bengen, mau orang yang ngomong aneh, cukup disindir. Baik. Karo apa? Lah orang tua bengen kan nyindir karo alat-alat kesenian. Maksudnya jangan setiapnya nabe kendangnya sandiwara, kendangnya wayang, ilok deleng dia, ilok, nah iya, delengan pak, kendang sandiwara, kendang wayang, hari kendang sing cilik-cilik emang kating jeru, hari sing gede nih menggeleleng, bukan pak, kendang, punten, punten, kita malah lagi kandang kendang tinggi. Iya, hari kendang sing cilik bapak-bapak kating jeru, kerapi, iya, sing gede nih menggeleleng, bukan kendang, oh. Iya kok masih tersinggung ya bukan ya kita makan dah kendang kan terkak. Nah jangan makan deh wah, nggak bakal dia makan nih kendang bahkan jenguk ya sin jenguk mah ditabu beli tabu tapi ning dhuwure bae ning sore tampak beli beli lo kenapa ketutupan lo maksudnya cakap ya menusa anak lain nih menusa anak cilakan nih menusa anak bencana nih, tapi mending bakal sering jenguk masih luaran lain apa?
tapi bakal sing ngelelem ning sore di kaplong, ning dhuwur di kaplong kendang, bukan kandang kendang kita mah itu ya ya suruh bae masa kacik kapira bakal karepe dhewe kampleng kan ku sing sore sing dhuwur atur durung lawas di kamplengnya jagat corona menggawe angel dagangan nembe buka be ditutup maning iya kan tenda daud dipasang kuku di maning bloli kabeh napa covid-19 belas akhirnya makayana kengelan wis karuan makayana kengelan waya bantuan beli kebagian pisan apa dudu tampakan sor duhur gitu dan ngeliling bae sih maka urip aja kakin gelalang ngeliling ayo bakti mari Allah subhanahu wa ta'ala sholat sing ajeb yakin rezekine jejeb bakal uang sholatnya ajeb aki beli bakal kosong pikiran beli bakal kosong akibatnya beli bakal sengit karo uang ngeleng kubu seneng ngeleng kliwon seneng ngeleng tangga seneng kabe anda tangga oli BLT alhamdulillah pun sing oli bukat kita mana rezeki sing sejene adem weteng ngono masengit jadi sing oli wong bareng uang bakal ketemu karo uang sing disengiti papagan merah kesesek sesek bareng sampian nake sing disengiti ning segera akhirnya sesek ketemu karokin sesek ketemu karokin balik-balik kampek sok. Kenapa? Karena dirimu banyak membenci orang lain makanya bakal urip pengen adem pengen ayem pengen tentrem aja ilok sengit kan oli kuria bokat rezeki alhamdulillah Alhamdulillah, akhirnya laka dugale. Anak tangga tuku TV, alhamdulillah. Tangga tuku motor, alhamdulillah. Tangga tuku mobil, alhamdulillah. Tangganya kita harus buat tuku mobil. Berarti lamun senang kawinan kah? Nyilie parak. Oh, ari oli dijawab ya kebocekan mah. Iya mang sauli ari ora akur mah. Sakane sing akur karo sedulur, sing akur karo tangga. Syaratnya aja ilok sengit karena rezeki masing-masing manusia wis diatur ning Gusti kin dipai semene kin dipai semene kin bagusnya semene mene aja Gusti Allah radil temen jari kita sing sembahyang bae wiridan bae anger larat hari kan sing ora sembahyang wisugi bae ya beli oi kanan saking beli nyemplong ini yang cangkem nah iya Gusti Allah jepriwin-priwinan iya hari Gusti Allah maka arep dhewe kembayang bayang kerlara bari apa? Bari bener sampeyan didadak kakon wong larat bari apa? Bari bener mbuktine donge melarat bari main ora ilok mabok ana organ ilok melu nyawer kenapa? Buka blek dungit ya tapi bakal melarat ku jikan sengsara dari siapa? Apa bakal wong sugi pasti seneng? Durung tentu kan? Lah iya, ya kenapa? Karena kan arane bahagia, lah keurusan sugi marah. Wong larat bisa bahagia, mungkin kan begini ngakak-ngakak lain sih. Delengan sing kebujune anteng, larat biasa nih sok. Lah bahagia baik, lah keurusan sugi, lah keurusan marah. Semua orang berhak dan bisa berbahagia. Malah bakal ditung-itung masih akeh kebahagiaannya wong larat kok. Lho, mas aja kan sok dibogtekaken. Teka kumpul kene. Sing larat teka beli kene. Nah, sing sugi? Oke. Okay. Wong larat teka sing ngawit sore pengajian semu. Donge teka ku. Kalian kon umai durung dikunci. Ya, sok. Sasa beli wong larat. Sasa beli? Lho, kenapa? Iya, saya apalah kapapa jeneng umai. Iya, anak beli tosi jitugel bisa. Iya akhirnya dodoknya anteng beli anteng ya wis lah orang dikunci orang apa-apa adalah ayam mengikmah tenang kan dodoknya tapi sok sing teka wong sugi ladus tekan yang kene dongnya tekan kene kalian umay dirung dikunci sasa beli ngebel rabi ini masih cerbon kan ngebel anaknya masih kuliah jemuk ini kene tak balik ngunci umah dongnya waye balik kiriman ori aneh teka ini maning beli bareng ditaruh ini jabalah ke wong maune akhirnya nonggoni orea turunin jabat tam jero
Enggak apa, atis beli. Di Rubung Lamuk beli. Enak kaya konen kok. Meneng waku wong neng sing larate dikit gitu. Aja prangsane bakal wong sugih ku enak wae durung tentu. Wong dadi wong sugih ku berat kok. Subhanallah, dadi wong sugih ku berat. Loh, masa aja kangso. Dadi wong larat, ya kan anak acara rajapan. Inki oli mupuk ini. Ya, begitu wayahe mupuk wong larat beli melu patung. Geger di desa segera. Ora yang larat jirane. Ma pantes yo ora nyumbang kanggo mangan dhewek belangka. Iya kan? Dipoyoki beli. Beli. Tapi srok bakal wong sugih, wa kaji, ditekani ji an acara rajaban arep nyumbang ta beli, mubai 10.000. Geger segeran, aji gak medit sih. Ayo ya beli. Dia makane melarat ta ini. Enak lah kasih gegerakan. Arep nyumbang arepan. Beli. Tapi bakal wong sugih. Nyumbang salah, beli nyumbang. Makanya wis larataiku. Berat dari wong sugih. Lah ya iya, dari wong larat. Ba alhamdulillah, duwe sawah beli amba, 100 bata. Ya zakat bae. Kenapa? Satitik. Beli ya. Ya iya, 100 bata segeran paling oli 8 kintal. Paling hebatnya seton ning kene iki. Ya beli. Ayane durung anak sing seton. Begitu panen oli wolung kintal, zakat 10%, pira wolung puluh kilo, kecil wili. Iya kan? Kenapa? Sawah emong satu sebata, tapi bakal sawah sing puluhan hektar. Wayai panen oli 200 ton, pira zakate, darane beli wolung truk. Begitu ngeleng wolung truk, eman beli. Oh ya, yang kedikit kok Gusti hari semenek. Dan makan yang bis, berat dari wong suki. Jadi wong larat enak, ingon-ingon paling ayam. Benar. Ngingu ayam 20. Iya kan? Wis gede-gede sepemangkang. Kiai bengen lagi ning pondok ya, teka dolan mengumbah. Iya kan? Ngormati kiai, wani beli nyembeli ayam siji. Wani beli? Oh ya aja siji aja kan, ngormati kiai ini kita, bengen sing muruki kita, lagi ning pondok, aja maning siji, loro tak sembeliakan. Bisa, bisa. Kenapa? Yo ngingune ayam. Suruh ngingune sapi. Ngingu sapi 20. Donge anu kiai ini kakak, wani nyangoni sapi siji. Apa nih wis melarang tabaiku, suraku. Jadi wong sugiku berat, wak. Iya? Nah maka bersyukur dengan kemelaratan kita. Alhamdulillah. Berarti orang ke kewajiban. Sing penting gluyur. Mangkat bengkajok. Ngibadah. Alhamdulillah. Suargane. Ulu. Loh kenapa jeng ulu? Ya lah kasih ditung jeng. Iya kan? Begitu mati. Sawah. Beli gablek. Dunya. Beli gablek. Umah. Mondok di uang. Jadi takikat. Akhirnya ditung beli. Beli. Barang sembahyang. Suarga. Iya gelis. Ngereng waku buka jukuli bamba. Kebun pelem mebe ke orang. Ya akhirnya kan takutnya kan suwe beli kiki. Kebun pelem nih kene. Iya kan? Jabal lor tuku ninti. Duitnya halal tak beli. Jakatan tak? Siji be metahunan di takunan. Iya kan? Cari nih abis ke kebun nih suarga. Haji goli be masih kemeringat ngolong. Cari nih abis ke kebun nih suarga. Nengok maning perangkat dorong je. Dan makan ni. Jadi cakap semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Melarat dorong tentu sengsara. Bakal kita ni gelem syukur maring Gusti. Sugi dorong tentu bahagia. Makanya urusan sugi karo melarat duduk urusan bahagia. Tapi bakal sugi bacakan bahagia dari siapa? Bukan dengan layu dolan mung rumah sakit Mitra. Ini kelas VIP, isinya wong sugih atau wong larat? Bahagia beli? Enggak tuan bengkel dina. Kalau si melarat-larat mengikin runtingan niliki wak haji. Runtingan niliki wong larat, masih pada kemuyu. Ngomong aja niliki wak haji, bayu, ayu, siura. Numpak apa helep majir haram, siura. Dan odong-odong memang iwan gak cukup je niliki. Iya, iya niliki wak haji numpaknya odong. Odong-odong. Bari ngakak-ngakak rundingan kaku. Iya beli. Wak haji sing rumah sakit ya ngakak beli wak.
tetangisan ngeldinya ingsrak-ingsrak ya kan nampakannya sesak impusannya jalan, oksigennya nempel ampian numpak odong-odong asli gua uang beli kuat numpak Pajero tika asli Pajero ya panas ya Pajero sih ya Pajero-Pajero panas ya Pajero ya odong-odong itu lah ya Pajero nya kita uno lah ya odong-odong panas jaba ya numpak odong-odong ya geger baik gulungan dulu lah kan ini jika aji di tekan anak oh rombongan remekan ini geger ini ngakakun kok sudah ngejengaran ini jeremekan ya remek abis jura sudah remek jura sudah remek ora ya gulungan remekan kabe beli ini ngodong-odong kok ya hari orang remek menumpaknya ke mobil bagus gimana ayo golongan remekan di sini liki akhirnya begitu tengah ke rumah sakit alhamdulillah begitu gedok lawang kreot dibuka ya kan sing sugiye blebel baju badal nangis beli makaji enak jirat jabagin larat kepada sehat makaji madimpus oksigenan siapa bagian larat kesehat ya ble belayai kadang-kadang sih nggak latih sekaruan miliki orang nggak apa-apa takun baik lo gitu dari menjadinya anak waras ji yang baru dirawat waras sirane kemana iya ada rewel-rewel kah miliki orang nggak apa-apa pada ngomong dari menjadi apa sih dirasa ji ya wong lara wa rasa kabe sudah mengente ini be aji ini tugal ini maning cek maning apa ji sing dirasa dugal kok yang puja orang kerasa apa-apa ya sirani orang gak apa-apa namun gak mau jeruk gak kerasa bu manis mau kecut ke sila nama-nama kan ya gambaran sebuah kebahagiaan itu bukan urusan kaya bukan urusan miskin tapi urusannya apa aja kang ati kang anak isine nerima ning pandume Gusti Gusti Allah dan itu butuh dilatih dengan apa kita melatih itu semuanya dengan detailitas sholat kang limang waktu madep karo Gusti Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Gusti ya satu hune sholat ingsun ibadah ingsun uripe matine apa jare benar cuk ya awas ngomong Gusti Allah uripe kita matine kita pujare sampean ya makin pujare Gusti Allah ya aku tuh molah cek kita mah iya lah ya kira ruwet itik kan jadi kewajiban ternyata beli dilakoni sing ora wajib ditemeni bener wah mula bayawan bengiawan bengi mubang mubang sembayange mupang tebel kayak kitiran sugi beli sok diteni napa diangkat barokah saking Allah subhanahu wa ta'ala makane gulakan panjenengan sami dielingaken gulakan panjenengan sami duwe pangeran kang hebat kang ngatur segala galane sadurunge sampean lahir metu ning alam dunia ning jero kandungan gua garbane wong tua wis dicatet ning Gusti Allah iya kan begitu roh ditiupakan malaikat mudun wis ditakoni sira lahir gadange dadi lanang lahir ning segeran bapane arane kuwen emboke arane kuwen umur semono kawinan karo bocah kono rabine mati konene ngalimani kawinan karo bocah monto rejeki nira awit lahir sampai tekan langka ana semene miliar wis ana kabeh wis akane gak wajar wudrumut wis dicatet di kabeh katerga wis yo kita mojo kampengene anu iya pengenan ira unmat engko pengenan bak kebli ngukur meledak gua ya iya akhirnya ngelpang dirabuti kabeh ora iya kan balik maninge mono yo ngangga ayo yo kadang-kadang ruwet sih hari diajak mekaya mah ayo boje bareng-bareng mekaya dagangan kinano yang koje wawaran ning wong lanang dikit iya kenang apa bakal diajak mekaya pe kudu marah kaya istri soleh ah kudunge ditawani utang bang dinan ibu utang beli kon ini aja wara-wara wong lanang juga ya pe kewalik kau urip hari waya diajak mekaya permisi ning wong lanang waya ditawani utang aja wara-wara
malah lagi ya kebloli mengumahkan ini lagi yang warung Arab baik sekore titip ngono warung Arab orang sekor-sekor ya diparani suwi-suwi ini apa bisa cili ngak sini ngak ngelatih ini uang sambilannya kemana uang sing dikandak-kandak apa yang menderak silahnya ngulati uang harus kader kekatun rai-rai mengkono lah makannya ketika kulaklan panjenengan sambil belajar ngantel belajar yakin nerima ning pantume Allah subhanahu wa ta'ala adem wang urip subhanallah wis bakat kudunya kita uripe semen ya kena akhirnya uripe beli bakal sasa ini mau urip sasa ini biarkan pilihan siram milih menti ya ya aku gak sama besi mulai duit ya tak cocok urusannya duit habis sekian diomat iya beli karena sok titin anak emang saya ngara seneng uribe kaya konon bakasin nyocok asal lebih duit telengan emang saya enak-enak kak uribe orang-orang lagi nyupatan wis titin anak bewat nah ya ini kelemahan manusia modern makanya Kanjeng Nabi jelas menyatakan saya ialah umati zamanun ya firruna minal ulama'i wal fuqaha rasayab taliyahum bisalah sati balayah benjang jare Kanjeng Nabi ni akhire zaman menusa mulai adoh karo para kiai menusa adoh karo para ulama menusa adoh karo para ustad menusa adoh karo para ahli ketika manusia sudah menjauhi kiai manusia menjauhi ustad manusia menjauhi orang ahli apa kata Rasulullah fasayab taliyakum bisalasati balayat bakal diundunakan tiga bencana sekaligus apa bencananya sayusallituna alihim sultanan zalimin akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim kenapa jekang muncul pemimpin yang zalim ya karena ning kono ne milih sing ana duite lha ya iya akhirnya ana wedus nyalon dewan ora bisa apa-apa sugi duit dadi le akhirnya sampean diwakili wedus mana bakal wis mau nyocok gara-gara duit itu saja takon wakil rakyatnya kita menti wis diwakili rakyatnya pengen apa rakyat dipengen mangan enak wis diwakili wakili rakyat ku mangan enak-enak kan aku rungok rakyat pengen lumai bagus wis diwakili wakili rakyat lumai bagus-bagus dan makanya sampean milih calonku aja ngeleng gelengan bisa bling wakili kita nih kana maka nih segeran ake wakil rakyat ya kone ini gampang kubu kegulat ya maka kadang-kadang sampeannya wong syukuran milihnya wong kana-kana kenal beli apa yang ada duit sih oi kone kita mau kene kendaraan ane kampanye maning gini ya orang lagi kampanye orang apa nah bakal urip yang modelnya kayak konon sampian ajatan, panggap ada ngobeng terus ada si orang ngobeng, benar? Begitu peragat ajatan, sing dikirim ke si ngobeng ke si beli ngobeng? Sing? Sing beli ngobeng? Ya pada bae wah begitu anak calon dewan ning kene lah kasing milih ning kanane pada milih terus ganti sing dipikirakan sing rewangi itu sing orang rewangi mesti lah mana wong dewek beli ngerewangi yo manika dan makan nih kulak lan panjenengan sami belajar kang ana ning ngadepan kehidupan kulak lan panjenengan sami tujuannya apa siji ngagungaken Allah subhanahu wa taala ini surah Mi'raj peristiwa besar saja terakhirnya linuriyahu min ayatina untuk menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa taala kurang sepirane kita duwe pangeran emane sayange orang nurut video peni baen Gusti Allah. Ya beli. Ya. Lah ya iya sembahyang beli puasa. Ini beli gelem ditekek ke bocah kaya kono. Ya ora Gusti Allah di jalan apa? Encang sampai kapan elinge bocah ini? Iya, alhamdulillah. Bersyukur kula kan panjenengan sami duwe pangeran ape man kaya kono. Lawan pangeran kaya kita tak ingles bocah kaya kono. Nurut beli apa? Ya tapi Gusti Allah Rahman Rahim ya di pangapura bae kaya kono masih dipai rezeki masih diempak limpa ini masih dipai makanya kula kan panjenengan sami sing duwe akal duwe ati duwe pikir
Masa iya kula kan panjenengan sami kudu kalah karo makhluk e Gusti Allah sejen. Kita wis dipai akal, dipai tangan, dipai sikil, dipai mata, segala masih geger luruh pangan bae. Kalah karo ayam sing dimodali cucuk karo cetere loro ning Gusti Allah. Ngempani anak 10 rangga pisan. Ya ayam rangga ora kena wae. Laka ya meluruh pangan karo jagone. Ngetukruk wis sepanak. Empanan beli. Delengan. Kenapa? Belajar asin ayam. Siji jang. Siji. Kenapa ayam rezekine beli lok kebot? Karena ayam tangine beli lok kawanan. Oh, deleng. Karena beli ayam tangine kawanan. Padahal beli duwe jam bocah munggu. Lah ya iya, tapi sedurunge selengenge metu, ayam wis padha. Makane rezekine ayam beli pegot. Makane gak sampean bakal pengen masih turu bae tuku kubra-kubra wong tua, tapi pengen ngomongnya, tangi, kok kate rezekine? Weru yo ngen gak asline metu. Ya kenapa ya subhanallah. Subhanallah, ayam rezekine beli pegot, tangi ini beli lo kawanan. Wis sing arane ayam wae aja boro kawanan. Aja borok, kawanan, beduk rada ngantuk, risikonya mati ayam. Iya, ayam waya beduk ngantuk, apa beli mati, ngomong besok. Begitu lagi ngantuk, lembut, lembut. Majikannya, waduh dah, ayamnya ngantuk. Cekono. Ya apa kena? Delengan wah, ayam ngantuk, ya disembelih. Di kewirit dan kelwirit ngantuk, ya udah disembelih-sembelih. Nah, ayam ngantuk bae di sembelih. Nah, makanya ayam rezekine beli pegot. Mangkat sepanak putu, begitu oli panganannya wis grutuk. Itu hebatnya. Kenapa ayam rezekine beli pegot? Siji, ayam kang ini beli lok awangan. Loro jekan, loro ayam ora tomak, ngalak cukup barokahe Gusti Allah. Ora serakah. Iya iya begitu mangkat sepanak putu ketemu karo manganan mangan suarbe dep 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 begitu war balik bilok bebuntel ayam wak punten kandayam kita pak saumur umur wak singarane ayam ori lok beberkah wabas kandayam kita makini. Udah nama kami gula lampan jenengan sami bersyukur alhamdulillah. Iya, belajar ya tapi yang tetap baik cekang kudu mangkat kudu molah makhluknya Gusti Allah apaan aja makhluknya Gusti Allah sih meneng baik mangan baik ake bakal kandane karo kiyen masa cekang contoh pengen uru contoh ya di contoh ya pak uru beli ular gendon uru ular gendon menengin yang bonggil kelapa molah pak sadina dina gelalang yang lemu sih. Ya makan nih, mbak, makan nih. Ning kono sing mola mubat mabit mangker kaya konon baik sih. Anak kiai ini ngumen jenguk baik. Sambian ngurung meng adu-adu. Durung oli beras anyar. Kiai sini ngumau wisana beras anyar. Halo? Halo? Cora kudu mola kau ya, kiai jenguk baik, pak. Sekandek bisa nulia kora ya. Lah ning kono ape sadina-dina gular-gular wayahe oli prakat kabe nang setor bank. Iya. Lah ya iya. Makane orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala yakin uripe adem, uripe ayem, uripe tentrem. Ora gagar, ora geger. Nyocok gimana yang bisa piye ngakit. Ya cek-ceki anda semene, harap semene-mene. Nyocok gimana? Ya apa jari gitu nyocok. Orang salah aja, ya kok kan uang upaya, orang jaluk orang apa? Terdas, akan terdas. Masa aja milu gerada gerudung, mau nenek ake sing teka, calon kin teka. Milih siapa? Ya siapa pak, ya kader uang DWKB. Ya, ini. Dongol maning, ini. Dosa beli, ya dosanya apa? Uang dipahit, cik. Iya kan? Beda karo kita nih jaluk, tanggung jawab, bahkan jaluk.
Belanja iya, mana lalu berdebat bahkan beli mutai beli tak cocok terus naik hati-hati Anda harus bertanggung jawab. Tapi bahkan orang lagi menang baik, orang yang milih menti yang ku pilih jana amplop ya mangga matur kesubur nyocoknya menti apa jari kita lalu barang caleg 10 amplop lorong siro mematok ningkun ya lah kasih mupai si jenak ajak nuan jewi mana cekun bakun no segini mana singkono ne bating ya kami dangdung lah kasih mupai nangkakin gerada kerutuk kurit itu kesakaran ya mbak. Maka uang meneng mbak enak segini mupai segini mupai calon presiden pelukin pekakin pekak kenapa ngoriok mosting sih kita melu mendi ya sakarpe kita. Ya sudah kok ketelu bagus kabeh. Nah, nomor 1 Anies, nomor 2 Prabowo. Iya kan nomor 3 kan itu putra terbaik Indonesia. Nah, udah selesai. Milih mendi ya mang. Sampeyan duwe kiai takon kiai ini. Oh, kok karo PD ya milih. Oh, beli barang karo kiai takon beli bubuk mendi kini wo. Monon wong urip mah. Wong ngendati nek enak uripe kenapa? Karena tidak pernah ngadegaken arep pajatan takon, arep gawe umah takon. Maka wong takon enak nempokaken priwe tanggal kinudan bae kok. Bareng sira mori lek takon udan bae nangis dewek tuman sira. Karena makan deh kula lan panjenengan sami belajar di dalam kehidupan. Karena ketika manusia itu jauh dari para ulama, jauh dari para kiai, muncul pemimpin-pemimpin yang zalim. Sawise muncul pemimpin yang zalim, apa bencana yang kedua? Yarba'u barokah min kasbihim, diangkat barokah sing kasabe. Mekaya sekian bulan tak sing setitik, tambah akeh, tapi laka barokah kurang bae. Panen segeran bengen sepisan setahun sekian pin doping telu tapi subhanallah langka kabeh. Iya lah ya iya bengen panen setahun sepisan ning gudange wong sugih ku masih utuh bener sekian panen pin doping telu boro-boro tekan gudang ning sawah wis dilelang diangkat barokah saking Allah subhanahu wa ta'ala tambah akeh penghasilannya tapi urip yang gerangkang pak padahal subhanallah ngomong manusia modern sengsara sengsara leban dini masih enak zaman sekian pak kayak ngapa segeran tahun 80 halo istriknya mancing durung peteng ribet cepat segeran dalan enak lu. Subhanallah wah kita bakal sinti numpuk mengene numpak sepede bakal beli kita si numpak sepede sepede si numpak kita ki bakal jalan ini ya wakubu ya lah ya dipanggul beli sepede ini lah ke jalan ini cik. Subhanallah muskaruan jagate peteng ribet kayak ngapa zaman sembongan ngomong-ngomongannya buruk dewek wah bakal kok wong segeran habis ini kok Kalimah Jakarta kebak mengukuran kabeh pegawaian. Oh, ya barang sih karo bapaknya hitung termasuk waktu gue ketik kok. Zaman semono tahun 80 kaya apa sengsaranya segera. Listriknya durung mancing, jagatnya peteng ribet. Bahkan sore tukar karo adi, urus aja udah lampu. Elingan deh. Bayi sih aja nyebreti corong. Ini mah kita sih nyebreti. Iya, oh, sore geger nyuruh di lampu, pengen adus kudu ngangsu, pengen liwet kudu nyigari kayu, pengen ngangkat mengjudi, biar melaku. Ya beli, tapi itu dengan zaman sekian, listriknya wis mancing, dalannya wis enak, TV sepirang, bayang sore jagatnya petang listriknya tinggal hari ceker. Pengen adu sanyone kari ceker, pengen liwet kompor yang kari ceker, pengen mengjunti motor yang kari ceker, kenang apa ulipe kecerak. Anda tidak pernah bersyukur akan nikmat Allah subhanahu. Maka yang urip susah bang, nikmat semirang-mirang, beli dinikmati, digelendengi baik. Berbiak hutan, jaga apa aja hutan baik. Ya beli, jadi tarik udane beli udan panas berwayak kiamat gusti kaya kainin mah apa elah ke banyu-banyu acan iya beli
Akhirnya dipai nih Gusti Allah sedina utang, sedina beli. Boro-boro alhamdulillah wis regluk gua apa aja jaga pecah. Oh, diambil teman. Beli kari ngucap alhamdulillah. Rabbi aku dan alhamdulillah ya Allah moga mugia tanda barokah sampean kanggo kita. Ngenak urip bae wong saking cangkeme. Boro-boro ngalem, luar sembahyang mengucap sami Allahu liman hamidah. Gusti Allah ngrawakakne cangkeme manusa sing alam. Jung ngono nek ngalem. Ya pai iman omongane ora dirowak nang Gusti Allah kadar mau yogi bae bocah iki. Halo. Lah ya iya, siapa kan dirongokaken Gusti Allah omongane? Jelas sami Allahu liman sami ang rongokaken Allahu sapa Gusti Allah liman ning sapa manusane hamidahu kang awan bengi ngalem-ngalem bae Gusti Allah. Duit-duit alhamdulillah, langka duit alhamdulillah, ilang duit e alhamdulillah. Bong ilang duit e ja alhamdulillah. Ya kan belai, belai sote sampean sing ilang dari sing nemu. Kenapa kan dalamnya KB melaka belah itu? Tetapi itu kan bencana, gempa, ake umai pada rusak. Bencana sote sing kenang gempa. Tapi takon yang pabrik Indomie, rezeki gede. Ya beli. Ya kenapa? Ya karena yang namanya musibah itu seperti apa? Maso ibu kaum, ainda kaum fawaid. Musibah bagi segolongan, tapi bagi segolongan yang lain itu adalah sumber rezeki. Sampean numpak motor, mangkat menggalan gede, bongkar menggalan gede kontainer, buat kaget motor tiba, wah sampeannya kecepit, motornya rusak, rezeki tak belai. Belai so, jare sampean si motoran beli, jare tukang urut. Ya, jare bengkel motor. Rezeki. Jadi Gusti Allah dinakun ngudunakan rezeki tablai. Makanya jangan pernah curiga dengan Allah Subhanahu. Di satu sisi kau memandang Allah begitu kejam, tapi di sisi yang lainnya Allah membuka Rahman dan Rahim. Di satu sisi katonin yang sarakatan, tapi di sisi yang lainnya Allah memberikan kehidupan. Itulah Rahman Rahimnya Allah Subhanahu. Makane sing akeh ngalem karo Gusti Allah, duwe-duit alhamdulillah, wis disyukuri bae kaya ngapa bae. Duwe rabi rewel aja kang ngomong bae, alhamdulillah. Berarti ning kono le tambah semangat, lagi rewel be males sih lagi. Wayang rabi de meneng bae, wayang nemen pisan. Makane bersyukur. Dong bene aja ngamuk bae jangal dina, ya usah alhamdulillah. Iya kan? Berarti ya buah kok duitnya langka aja sewa berasnya langka sewa sih berarti wong lanang ucap alhamdulillah berarti rabi ini rabi normal maksudnya normal rongokakan namun wong wadon beras langka duit langka terus wong wadon ngamuk normal beli maka sebagai suami bersyukur alhamdulillah ya Allah ternyata wadon sing tekarin ki normal maksudnya kuwayang lamun sampean duwe rabi, berase langka, duwite langka, terus rabi nirane cengar, cengar. Hati-hati ora normal rabi kaya kono. Rangsahan iki. Ya karena Allah selalu memberikan yang terbaik. Memang sih bagus sih rabi model kaya kono, bari semangat uripe. Bersyukur alhamdulillah. Oke nana wis mati-matine dhewe. Nah iya, akhirnya sampiannya anggar ora bisa makaya, telung bulan, patang bulan, limang bulan, laka beras, rangka duit, akhirnya rabi ini balik menguang tuane, bersyukur berarti rabi ini laki cerdas lewaru ini sih laka duit, laka beras balik, ini sih ada beras karun duitnya cerdas beli lawas, surat pengadilan teka jaluk pegat ya, sebagai kutunya pegat berarti Gusti Allah memakai kesempatan kita rabi maning, semuanya enak nanti kutek-kutek mikir kuyongan kalau mau mikir apa dawa-dawa begitu oli surat obat sing rabine gugat pengadilan nembang kaya ilang harga diri wong lanang nembe balik kian sirang
tengah ngomong iki kaya kono. Lho dibrajaki ning wong suruh ukuran. Ndang makane bener syukur alhamdulillah. Enggak jeblak blak, tapi alhamdulillah ya Kang. Saya sudah bisa mencukupi keluarga saya. Ngomongnya kalau tidak terlarui suruh. Itu totong berapa kamu kasih istri kamu? Ya 500.000 aja Kang sedina. Cukup sotera binirane wong segeran. Pai 200.000 gemuyu, ya beh. 100.000 alhamdulillah. Di pai 20.000 meneng bae. Sampai tanggane sing ngomong, sirama jadi pai 20 meneng bae. Terima, dudu terima pegel tu kare di sira kita. Iya kan? Berapa sih untuk mencukupi aja kan 200.000, Pak? 300.000 aja 300. 2 juta, 3 juta, 10 juta. Cukup. Bangsa cukup Pak bakar abinet tipe Sahrini. 10 juta yang untuk tuku tas deh. Iya kan? Tasnya gambar buaya cilik. Dari ini beli 10 juta. Sing paling murah ya tasnya tutupnya kupi cilik bunder. 3.500.000. Iya. Lah barang rapi segeran wis ora geger papilon ora geger krokodil tas merek toko emas ge mantil wae. Iya, gambar toko emas ge Kak. Iya, mang pasar ya tas kuen jamiahan ya. Tas kuen. Iya alhamdulillah. Ada bakal bayar kondangan buat tas kuen, terus ngomot berkat bujare korete. Ong tas kuen gua ora kuat jahitannya akhirnya bedak wae balik nyakul kursi belaratan, Pak.